Haters. Ya, balik lagi di Cylinder Head. Kali ini kita akan membahas dan sedikit memodifikasi tentang pengapian dari Yamaha Evan ZR. Ya, benar, di depan ini udah ada coil. Coil ini termasuk salah satu bagian dari pengapian di Evan ZR ya. Begitu juga di motor-motor lain, baik injeksi ataupun yang masih karbu, juga coil ini sangat berpengaruh, dan tentunya juga ada di semua kecuali mesin diesel. Dia akan menyalurkan kelistrikan dan dia akan disalurkan ke busi. Nah, apa yang bakal kita modifikasi? Di sini kita akan membuat ground strap ya. Di sini kita akan lilitkan kabel tembaga. Ya, seperti yang sudah tadi kita omongin ya teman-teman. Kenapa kita membuat ground strap di proyekan Evan ZR kita? Karena tujuan dari ground strap adalah untuk merapikan percikan-percikan api atau menstabilkan api yang ada di kabel, dari coil kabel menuju ke busi. Nah, tujuannya adalah meredam sekaligus menstabilkan api tersebut, sehingga ketika dia sampai di ujung elektroda busi, maka api yang dihasilkan lebih stabil. Makanya pembakaran di mesin bisa lebih sempurna. Ya, mungkin kita akan coba bagaimana sih kekuatan atau besaran api yang dihasilkan sebelum kita menambahkan ground strap. Ya, seperti itu ya teman-teman, besaran api sebelum kita pasangkan ground strap. Bagaimana cara membuat dan seberapa besar api, bunga api yang dihasilkan setelah kita pasangkan ground strap? Bagaimana pengerjaannya dan bagaimanakah pembuatannya? Pokoknya tonton terus. Oke. Ya, ini coil kita udah lepas. Nah, kita sudah menyediakan untuk membuat ground strap, kita sudah menyediakan kabel tembaga. Ini masih di kabelnya ya. Terus kita ada cutter, ada slotip hitam untuk merapikan. Jadi nanti kita akan buatkan atau tambahkan lilitan di seputaran ujung sini hingga hampir ujung, tapi tidak sampai ujung, paling sekitar sekian saja teman-teman. Yuk kita lihat saja bagaimana prosesnya. Oke teman-teman, ini kan ada kabel tembaga nih, tapi masih dililit oleh plastik atau karet di kabelnya ini. Nah, nanti kita akan buka, tapi kita akan sisakan sekitar 10 cm. Untuk apa? Nah, nanti kita sisakan seperti ini, dan ketika setelah selesai nanti masih ada ground yang harus kita pasangkan seperti ini. Jadi kabel ini tidak akan terbuka, jadi masih cukup aman. Ya, seperti ini hasilnya teman-teman. Kabel tembaga yang udah kita lepaskan dari karetnya, tapi kita sisakan sedikit ujungnya seperti ini. Kemudian kita akan lilitkan kabel tembaga ini. Nah, kita akan lilitkan seperti ini. Terus kita lilit putar hingga sekian. Diusahakan sewaktu melilit rapi dan tidak ada celah, karena ini akan membantu api lebih rapat. Ya,
sampai sini saja. Oke, habis itu sisanya kita potong. Tapi sebelumnya kita ikat dulu, kita berikan simpul supaya tidak lari. Tapi nanti setelah itu kita akan tetap akan rapikan kembali dengan jika sudah menjadi seperti demikian, maka kita akan lapisi dengan solasi hitam supaya lebih rapi dan tidak terjadi kebocoran. Apalagi kalau kita sedang nyuci terus kita nyalakan, jika masih terbuka seperti ini bisa kesetrum, teman-teman. Nah, selama kita memutar atau melapis ini, usahakan tetap dikencangkan kembali pakai ini ya, solasi hitam, hingga membungkus seluruhnya. Jika bisa tidak terlihat kabel tembaganya, tidak terlihat dari luar. Dan pada bagian ujung ini kita double dan kita panjangkan sedikit supaya air ataupun kotoran tidak akan masuk. Apalagi saat kita mencuci pasti air akan masuk ke sini. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, setelah kita berikan dan rapikan kabel tis seperti demikian di ujung dan di ujung, kita akan buka sedikit karena ini ujung ini akan kita groundingkan ke di sini. Sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Nah, ujung ini akan kita sambungkan ke sini, teman-teman. Seperti demikian nanti hasilnya. Oke, teman-teman. Ini kan sudah jadi nih ground yang kita bikin. Maka kita akan pasangkan kembali ke tempat awal seperti semula. Ya, jadi seperti itu haters. Sebelum menggunakan ground strap, api yang dihasilkan terlihat lebih kecil dan berwarna orange. Setelah menggunakan ground strap, api yang dihasilkan lebih besar dan berwarna lebih biru. Hal ini diharapkan pembakaran di ruang bakar lebih maksimal.
Ya, baik, seperti itu tips dan trik dari Cylinder Head kali ini. Semoga berguna, dan serta jangan lupa juga like, comment, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bersemangat lagi membuat video-videonya. Dan sekian dulu, dan see you. Buka dulu.